Semoga ini keputusan tepat yang aku ambil. Akhirnya kita... Gue gak bisa konsen karena kepikiran Tristan terus. Dia di mana ya? Boski! Dicariin malah di sini. Kamu mau ngapain di sini? Tanda tangan. Tuh, lihat banyak banget nih. Taruh aja di ruangan saya. Sekarang aja kenapa sih kan sekalian? Ih, diusir lagi. Sana-sana. Apaan sih? Ngatain apa sih? Apaan sih? Apa sih ya? Apa? Dia tuh lagi mikirin si Tristan gara-gara dibawa kabur sama Maura. Dibawa kabur gimana? Jadi tadi saya nganterin Mel ke rumah sakit buat jengukin Tristan. Tapi Tristan udah gak ada. Kata suster, dia dibawa sama tunangannya. Siapa lagi coba yang ngaku-ngaku sebagai tunangannya kalau bukan Maura? Wah, Maura bener-bener deh. Udah kelewatan banget, dia nekat banget. Ya, dia begitu nekat karena dia cinta kali. Cintanya emang luar biasa. Luar biasa kebablasannya, Boski. Ya bahayalah. Apa coba haknya Maura buat bawa-bawa Tristan kayak gitu? Dia kan bukan siapa-siapa yang Maura. Ini bisa kena pasal tau. Apa benar Maura bawa pergi Tristan atas dasar cinta? Mel? Tuh kan, tadi denger lagi. Aduh! Bingung deh harus gimana. Di satu sisi aku gak tega lihat kondisi Tante Lisa yang sakit parah dan perusahaannya juga bangkrut. Tapi di sisi lain, aku juga gak bisa apa-apa. Yang bisa nentuin siapa yang boleh tinggal di rumah ini kan cuma Bapak. Kamu tenang aja ya sayang. Saya yakin kok Om Riman pasti akan memberikan keputusan yang terbaik untuk kita semua. Atau jalan lainnya adalah Tante Lisa bisa kok nginep di rumah saya. Lagian rumah saya kan banyak kamar kosong. Jadi kalau emang Tante Lisa nggak bisa stay di sini, bisa stay di tempat saya. Gak perlu, Pangeran. Bu Lisa nggak perlu dirawat di rumah kamu, Pangeran. Jadi Bapak mutusin buat gak nampung Tante Lisa di sini ataupun di rumahnya Pangeran. Maksudnya, Pak? Tapi Bu Lisa dirawat di sini aja. Di rumah ini. Serius, Pak? Sure. Mimi untuk mengambil keputusan ini. Makasih ya, Bu. Iya, sayang. Sama-sama. Semoga ini keputusan tepat yang aku ambil.
yang bersenap tiap hari ketemu sama Jojo. Udah amat, Dit. Kan? Saya bilang juga apa, Bu? Jangan terlalu over. Udah, bangunin ah. Bantuin. Nyungsep, kan? Tante, Bapak udah kasih izin buat Tante tinggal di sini sementara waktu. Terima kasih ya sayang, kalau nggak ada kamu, Mama nggak tahu harus kemana. Aduh, kepalaku sakit banget. Pasti ini semua karena sakit kanker otak stadium akhir ya, Tante Lisa. Balikin ya sepupu gue. Gue gak sudi kalau sepupu gue itu diculik sama orang kayak lo. Saya gak pernah nyulik Tristan. Gak pernah nyulik Tristan? Udah jelas-jelas kamu bawa Tristan tanpa sepengetahuan semua orang yang ada di rumah sakit. Itu bukan nyulik namanya. Gini-gini Citra, saya tahu tujuan kamu kesini itu pengen cari tahu Tristan ada di mana. Tapi saya minta maaf banget sama kamu, saya gak bisa kasih tahu Tristan ada di mana. Yang pasti, saya bisa pastikan kalau Tristan itu aman. Dan dalam perawatan dengan baik. Gak bisa kayak gitu, Maura. Gue gak setuju. Aku gak tahu keputusan yang aku ambil benar atau enggak. Tapi yang jelas aku berharap keputusan itu gak akan nimbulin masalah baru buat keluarga aku. Semoga aja ya sayang. Lagian kan niat kamu baik. Perempuan yang paling aku sayang. Kamu harus tetap semangat ya sayang. Apapun cobaan yang kamu hadapin sekarang, kamu gak sendirian. Saya akan selalu ada di samping kamu. Makasih ya. Aku gak nyangka kamu masih sempat aja ngasih aku bunga. Tapi sebenarnya sayang, ada yang perlu saya bicarain sama kamu. Soal apa? Ini soal Tristan.